Kerajaan Kertabuana dengan raja yang bernama Raden Windu Kertapati. Beliau mempunyai dua orang istri, yang pertama Dyah Bedawati dan Dyah Adnyaswari. Suatu ketika Dyah Bedawati merasa iri kepada madunya yaitu Dyah Adnyaswari karena Raden Windu Kertapati lebih sayang kepada Dyah Adnyaswari. Timbullah niat jahat dari Dyah Bedawati untuk menyingkirkan madunya tersebut dengan cara memerintahkan anak buahnya untuk mencari ikan buntek atau ikan buntal yang terkenal beracun untuk dijadikan racun yang digunakan sebagai sarana membunuh Dyah Adnyaswari. Setelah anak buahnya menghanturkan ikan buntek, dengan cepat Dyah Bedawati mengambil usus dari ikan buntek dan diracik sehingga menjadi racun yang sangat hebat. Di sisi lain, niat jahat dari Dyah Bedawati diketahui oleh Raden Windu Kertapati sehingga Raden Windu Kertapati menugaskan bala pasukan menjaga kediaman Dyah Adnyaswari dengan sangat ketat. Suatu ketika dikabarkan bahwa Dyah Adnyaswari sedang sakit. Mendengar tersebut, maka Dyah Bedawati berencana menjenguk sekaligus membawa makan yang sudah dicampur dari ikan buntek. Setibanya di depan pintu kediaman Dyah Adnyaswari, Dyah Bedawati dilarang masuk oleh pasukan istana. Namun Dyah Bedawati tetap memaksa untuk masuk, sehingga makanan yang ia bawa terdorong oleh pasukan istana dan dimakan oleh dua ekor anjing kesayangan milik Dyah Adnyaswari. Sehabis memakan makan tersebut, tiba-tiba anjing mengalami kejang-kejang dan seketika mati. Melihat tersebut, pasukan istana segera melaporkan kejadian tersebut kepada Raden Windu Kertapati. Raden Windu Kertapati marah besar mendengarnya, dan segera beliau mengutus Mahapati Sudarsana untuk melawan dan membunuh Dyah Bedawati. Setelah Mahapati Sudarsana tiba di kediaman Dyah Adnyaswari, dilihatlah muntahan yang dikeluarkan oleh anjing tersebut berubah menjadi jelmaan ikan buntek yang besar seperti monster raksasa. Ikan tersebut langsung menyerang Pati Sudarsana. Penjelmaan ikan buntek bisa dikalahkan dan kejadian Kertabuana menjadi tenang kembali. Thank you.